Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Wa bi ittifaqin qad yanubu sani min babi kasafi ma tibasuhu umin. Dan dengan sepakat ulama menurut beliau dan dengan sepakat ulama, sungguh kadang taklir pun menjadi naib fa'il oleh yang kedua, maupun yang kedua daripada bab kasa pada sesuatu yang kasaruan atau kekeliruan, ya umin diamankan. Ya. Dan jadi sepakat para ulama, maful yang kedua bisa menjadi naibul fa'il. Ini daripada wazan kasa. Tapi kalau memang aman daripada kekeliruan. Ya, nanti diberikan contoh. Bitipakin jar majrur qad yanubu qad namanya li taqlil yanubu fil mudari as-sani as-sani naibul fa'il yanubu min babi jar majrur babi mudaf kasam murad apa mudaf lay fi ma jar majrur iltibasu mubtada iltibasu mudaf umin mudaf ilay khabarnya umin jumlah fi'il naibul fa'il. Iza bunyal fi'il muta'adi apabila dimabdikan fi'il yang muta'adi. Karena ada maf'ulnya. Ila maf'ulaini kepada dua maf'ul. Lima lam yusamma fa'ilu bagi sesuatu yang tidak disebut akan fa'ilnya. Fa'imma ayyakuna huwa baba a'ta. Maka adakannya bahwa adalah dia itu bab a'ta. Iya. Ini huwanya damir faslin aja, ya. Di babaknya jadi khobar yakun. Maka ada kalanya dia itu bab a'ta. Ya. Jadi dimabdikan fi'il yang muta'adi kepada dua maf'ul bagi sesuatu yang tidak disebut akan fa'ilnya. Ya. Ada kalanya bab a'ta. Aw min babi zona atau daripada bab zona. Fa in kana min babi atha maka jika ada itu daripada bab atha wa huwal muradu bi hadzal baiti yaitu yang dimaksud dengan ini bait. Ya, bab atha. Bab kasa ini, ya, atha. Fa dzakara al-musannif maka menyebutkan musannif anahu bahwasanya ya justru boleh iqamatul awali mendirikan yang pertama inhuma daripada dua maf'ul itu wa kadza dikasani dan seperti ini seperti demikian pula yang kedua bil ittifaq dengan sepakat ulama. Ya, jadi musannif ya menyebutkan boleh mendirikan maf'ul yang pertama daripada keduanya dua maf'ul begitu pula yang kedua. Jadi ada di situ. Fatakul maka engkau katakan kusiya Zaidun jubbatan. Dipakaikan akan Zaid jubah. Jadi Zaidun namanya apa? Maf'ul awal, jubbatan maf'ul sani. Wa'utiya amrun dir'aman. Boleh begini. Itu tadi bahasanya gitu ya. Ubittifakin yanubu sani min babi kasafi matibah suhu umin. Sepakat para ulama boleh
ya menjadi naib fa'il oleh maf'ul yang kedua. Nah. Daripada bab kasa. Wa utiya amrun dirhaman, dan diberikan akan amar dirham. Wa in syi'ta aqamta tsaniya, dan jika engkau kehendaki engkau dirikan akan yang kedua. Fatakul, maka engkau katakan ini dia utiya amran dirhamun. Nah. Ini boleh begini. Jadi balik. Maf'ul tsaninya duluan. Nah, boleh kalau tidak kesaruan. Ya. Kalau tidak kesaruan, ya. Fi mal tiba suhu umin. Fatakul, maka katakan, engkau katakan utiya amran dirhamun. Wa kusya zaidan jubatan, dipakaikan Zaid akan jubah. Jadi boleh seperti ini sepanjang tidak kesaruan mana maf'ul awal, mana maf'ul sani. Jadi ditaruh tuh ya. Maf'ul awal, maf'ul sani, didahulukan maf'ul sani, ditaruh maf'ul sani di tempat fa'il. Hadza idza lam yahsul labsun bi iqamati sani. Ini apabila, ini jika tidak hasil oleh kesaruan. Ya. Ya. Oleh kekeliruan, boleh begitu. Dengan menegakkan, dengan mendirikan yang kedua. Ya. Jadi ditaruh yang kedua. Maf'ul saninya ditaruh. Fa in fa idza ashala labsun wajaba iqamatul awali. Maka apabila hasil oleh kesaruan, kalau hasil kesaruan ada kesaruan, sulit membedakan mana ya maf'ul awal maf'ul tsani, maka wajib menegakkan maf'ul yang awal ya di pertama. Wa dzalikan mikan itu nahu sumpama a'taitu zaidan amran, wajib nih kalau begini kesaruan, aku telah berikan akan Zaid akan amar. Jadi zaidan namanya maf'ul awal, amran maf'ul tsani. Fata'ayyana, maka nyatalah, wajiblah ya iqamatul awali, menegakkan yang pertama. Fatakul, maka engkau katakan utiya zaidun amran, telah diberikan akan Zaid akan amar. Wala yajuz, enggak boleh iqamatu tsani ina izin, menegakkan yang kedua ketika itu. Kenapa? Li alla yahsula syai'un, karena supaya tidak hasil kesaruan. Enggak boleh, harus yang maf'ul pertama, yang pertama. Li anna kullu wahidin min umma yasluh ay yakuna akhizan, karena bahwa setiap satu daripada keduanya layak ya dia itu mengambil. Bi khilafil awal, lain halnya yang pertama. Wa naqala al-musannif, mengutip oleh musannif al-ittifaq, sepakat ala anna tsaniya, atas bahwa yang kedua min azal bami, daripada ni bab ya juzu, boleh iqamatuhu, mendirikannya inda amnil labas, ketika aman kesaruan, aman kekeliruan. Fa in ana bihi, maka jika annahu ittifaqun min jihati nahwiyina kullihim falaysa bijayidin, maka jika ia kehendaki dengannya bahwasannya dia itu sepakat dari arah para ulama na'u seluruhnya, maka itu tidak baik. Lianna mazhabal kufiyina, karena bahwa mazhab ulama kufa annahu bahwasannya iza kanal awwalu ma'rifatan, apabila adalah yang pertama itu ma'rifat wasani nakiratan, dan kalau nakirah ta'ayyan iqamatul awali, maka wajib nyata, wajib maksudnya menegakkan yang pertama. Fatakul, maka katakan utiya zaidun dirhaman, telah diberikan akan Zaid dirham. Ini Zaidun namanya apa? Maf'ul awal, dirhaman maf'ul tsani. Kalau ini mah ketahuan ya.
Wala yajuz, enggak boleh inda menurut mereka iqamatu sani, menegakkan yang kedua. Pala takul, enggak boleh ngomong begini. Maka enggak boleh enggak katakan u'tiya dirhamun zaidan, zaidan enggak boleh begini. Ya. Wallahu a'lam bissawab.